Iya ada ayam. Oh, ayam. Oh, ada ayam. Ya. Kira cuma kulit doang. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan iya, tapi tutupan. Ini sambal semua dong. Buset, ini berapa liter nih sambal? Ada lagi. Roda dua. Asik. Balik lagi sama gue, Din. Oh, gak ada sini dong. Kali ini kita mau makan, nggak bukan kita sih, gue mau makan warung Jawa Timur. Bukan warungnya, gue makan sate kulitnya. Aduh, sate kulitnya itu enak banget dah. Ini mah enak banget, nggak pakai otak. Kok nggak pakai otak sih? What? Nggak ngotak enaknya. Ampun deh, gue gila nih. Ngebleng sendirian, nggak ada temen jadi ngebleng. Nih, lokasinya itu ada di daerah Taman Surya, Taman Palem, sekitar situ, sekitar Simpang Macan. Langsung aja dah, nggak usah pakai lama. Kita aja, coy. Sono dong. Oke, ini parkir agak susah di sono tuh. Kelihatan kan? Jawa Timur. Kelihatan enggak? Coba lihat. Jawa Timur. Wah. Ini sate kulit ya, mantap banget. Kok sate kulit? Kulit goreng ya itulah. Yuk, jalan. Baru buka jam berapa nih? Jam 5 ya? Itu udah rame. Udah rame, udah yang beli. Oke, nyebrang dulu. Susu nasi onat. Oh, bisa enggak? Bisa enggak? Jalan nih, jalan. Nah, ini dia nih, warung Jawa Timur. Mana sih? Jawa Timur. Ini sambelnya belum ada nih? Udah ada. Oh, udah ada. Oh, sini nih. Saya buka. Wah, mampus, banyak banget dong. Ini sambel semua dong. Buset, ini berapa liter nih sambel? Buset, banyak banget. 3.000. 10 deh. 10 kulit. Iya. Nasi ada uduk ada putih. Ada. Uduk lu mau uduk apa mau? Uduk apa putih? What? Nasi uduk. Kalau kulit bisa habis berapa kulit? Gak banyak. 5 kilo, 6 kilo. Oh, banyak ya, gile. Wah, kilo banyak banget. Oke, silakan. Iya, ada ayam. Oh, ayam. Oh, ada ayam. Ya. Kira cuma kulit doang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iya. Tapi tutupan. Nggak ada libur, Mas? Ya, kalau sampai ke libur. Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali doang libur, iya, ya? Iya. Wow. Kayak enak banget nih kulitnya. Kalau yang nggak diuluk berarti nggak yang biasa. Kalau yang ini yang pedas. Gula wanginya terus. Ya, campurin. Nah, jadi yang pedas. Oh, udah jadi kayak ini. Pakai jeruk nipis dulu, abis itu jeruk limau, katanya gitu pakainya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Langsung satenya kita ambil segini banyak. Wah, gila coy. Enggak lah, pelan-pelan makannya. Masa keburu habis. Sabar, pertama kita mesti buka-bukain pete dulu. Eh, panas coy. Panas gila.
Stres, baru matang sih. Aduh, dulu. Lu gak makan pete beneran? Iya. Serius? Gak makan pete. Lu gak makan? Ini, nih, lihat nih. Pete ini keluarin. Cut, cut. Tangan gua panas itu. Lagi nih. Cut, wih gile. Mantep. Kalau yang ini kurang pedas, sebenarnya bisa minta yang pedas. Kalau yang pedas nanti diulek lagi. Kata enak banget. Enak. Gue daripada ayam, gue pilih kulit. Langsung buatnya. Enak banget. Pesannya masih segar. Oh gila. Oh, nggak ngotak enak banget. Aku buka lagi ya. Seger banget. Ini masih fresh banget petenya. Mantep banget loh. Petenya enak banget lu. Petenya enak banget lu. Abis. Mantap. Ada lagi. Soalnya dua. Asik. Asiknya. Aduh. Enggak sejak panas. Gua kesel kapan anjir. Ngalurnya coy. Pete begini mantap nih. Ayolah tuker lah ayam sama kulit lah. Kulit yang enak ini. Luarnya garing. Tengahnya masih kulit. Kenyal-kenyal. Nyamuk. Laler. Pedes. Pagi-pagi ke pasar Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh kenyang banget coy.